ternyata nggak ada yang ngingetin ya kalau ternyata sarung tanganku ini tadi satunya nggak pakai sarung tangan. Ya ampun banget tentu yo lah, aku sendiri juga nggak ngeh loh dari tadi kalau ternyata aku tuh pakai sarung tangan sebelah. Kak Sasori ya, mau pakai helmnya? Nggak usah? Oh iya. Hati-hati. Kita ke Villa Marini ya kak? Ya. Iya 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 iya. Ya. Shocking day. Kenapa bisa shocking day? Karena mengagetkan aja. Aku pikir orderan-orderan hari ini bakalan full gosen gitu ya. Ternyata malah goret masuk ini. Orderan pertama lagi. Aduh, emang akunku nih minta dididik apa sebenarnya ya? Masalahnya aku tuh nggak bisa didik akun kayak teman-teman itu. Apa namanya dipilih misalkan sukanya orderan food, nah itu cuma diambil food doang, nah itu aku nggak bisa kayak gitu eh. Jadi ngikutin aja apa yang diminta Gojek itu maunya apa nih akun, ya udah ngikutin aja gitu. Orderan pertama udah dikasih shocking. Nongkrong di sini aja karena tadi aku coba nongkrong di kosan tuh kayak nggak bunyi gitu loh, lama sekitaran 20 menit gak bunyi. Di sini terus dapat goret. Nah, coba aku nongkrong di sini. Tapi aku yakin sih 90% nih hari ini pasti banyak gosennya daripada orderan yang lain. Oke deh, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Sampai ketemu di orderan selanjutnya. Setelah beberapa menit. Bensinku juga mau habis nih. Sekalian isi mungkin bisa nggak ya? Tempatnya sih di nasi kuning, dan depannya nasi kuning itu ada pom, ada binatang, semut, ada semut di sini guys. Sebentar, kampret, kaget saya. Keluar bro, keluar. Sorry. Aku nggak berani bunuh binatang. Ngeri. Kok bisa-bisanya ada semut? Semutnya gede banget, warna hijau. You what? Di tempat rem lagi. Jadinya takut kegigit. Ntar kalau kegigit takut jadi Spiderman nanti. Bahaya, nanti aku jadi superhero nih. Ngayal. Oke deh, sampai ketemu di titik penjemputan makanan ya. Kalau sempat nanti sekalian isi bensin. Kalau sempat.
Yoi. Ayo. Selamat pagi. Oh, ini orderanku ya. Siap. Oke, ini kah? Oke, mari. Oh iya, pantesan kayak ada yang lupa. Kantongku yang di sini inget gak guys? Yang di sini kan ada kantong. Nah itu lupa, nggak dibawa ya kamu. Pantesan kok ada yang kurang apa itu? Ternyata kantongku. Sekalian isi bensin mumpung sepi. A few moments later. Alright. Terus langsung diantarkan. A few minutes later. Oke. Nganternya di sini, di sekitaran sini. Namanya Paris Samar. Oh ini. Customernya pakai alamat Paris Samar. Oh itu orangnya jauh ke dalam gang sana. Alhamdulillah. Nah ini baru gosen ini. Nyampur orderannya. Loh kok di cancel? Ya Tuhan, di cancel nih bos. Lihat nih. Nih. Nih tuh. Asem bener lah. Biasanya kalau udah di cancel gini lama. Habis ini lama dah orderannya. Kampret. Padahal udah seneng. Ya ampun. Belum rezeki. Lanjut deh. Ya, nggak jadi orderannya. Ngomong-ngomong masalah orderan, kok orderan hari ini kayaknya campur deh, masih campur. Goret tadi masuk tiba-tiba. Padahal belakangan ini nggak pernah ada masuk goret. Ya maksudnya jarang banget gitu loh masuk. Terus habis itu GoFood. Terus masuk lagi GoSend ini. Oke deh guys ya, sampai ketemu di orderan selanjutnya. 20 minutes later. Alhamdulillah dapat orderan lagi. Tapi orderannya goret lagi. Ini kan udah dapat 3. Tadi pagi orderan pertama itu goret, terus masuk GoFood, terus masuk lagi goret. Okay, I'm ready. Aku jadi bingung nih sama akunku nih, guys. What? Kok bisa nyampur-nyampur gini? Bisa nyampur-nyampur gini ya? Oke deh, sampai ketemu di titik penjemputan customer. Kak Marcelino ya? Mau pakai helmnya? Tapi helmnya minion, minion. Kecil. Silakan. Oh iya. Walah ya ampun. Iya. Pucuk dicinta ya. Berarti tak masukin konten enggak apa-apa ya. Sambil bikin konten aku, Bang. Oh? Lewat sana? Mapnya kok arahnya terbalik ya? Bisa ya tapi ya? Oh, boleh deh. Aku baru pertama kali kalau ke sana. Oh gitu. Mungkin cari aman aja kali ya. Kita lewat.
siap, siap, siap. Misi. Oke, siap. Ah, siap. Kolap, kolap. Di sini 6.000. Oke, kembaliannya. Loh, kok gitu? Makasih ya. Sukses, Mas. Alright. Ternyata pas sudah diantar orderannya masuk orderan lagi goret tuh. Ini customer yang sudah ketemu tadi di situ yang sama driver temanku yang aku sapa tadi, nggak tahu dah kerekam apa enggak. Nah, jadi bisa ketemu gitu loh. Habis diantar sama temanku terus order lagi kena aku gitu. Jadi gantian gitu yang nganterin. Tadi udah saling sapa sama drivernya yang nganter dia. Walah, kok bisa gitu ya? Unik banget loh. Tapi sekarang nih akunnya membingungkan, jujur aja jujur aja akunnya membingungkan sekarang ini, soalnya nyampur nih guys. Udah dapat goret 2, gosennya 1. GoFoodnya 1. Ya udahlah, kita ngikut aja lah apa maunya Gojek ya, mau dikasih orderan apa aja. Ngikutlah ya. Alright. Mantap jiwa. Sampai ketemu di orderan selanjutnya, guys. Alright. Lanjut ke pengantaran. Ngantarnya ke daerah Tibu Beneng. Ini apa? Langsung ya, sampai ketemu di titik pengantaran. Ternyata nggak ada yang ngingetin ya, kalau ternyata sarung tanganku ini tadi satunya nggak pakai sarung tangan. Ya ampun, banget tentu yo. Yalah, aku sendiri juga nggak ngeh loh dari tadi. Kalau ternyata aku tuh pakai sarung tangan sebelah. Aduh. Videonya kali ini wes sembuh ini, bikin pusing. Pelupa aku parah banget Ini pasti lucu pas ini. Gak sadar kalau ternyata sarung tanganku itu cuman sebelah. Aduh guys. Kampret. Memalukan tim nih kalau gini caranya nih. Berarti ya ampun. Dah pokoknya dari tadi pas nganterin customernya itu. Ya ampun, pas dari Alfamart tadi loh guys. Ya Tuhan. Pas mampir dari sana tadi loh. Tak copot sebelah gara-gara tadi ya mampir ke toilet sebentar gitu loh, makanya tak copot sebelah. Ya buat apa, fungsinya tahu sendiri lah pokoknya lah. Sedari tadi berarti udah ketahuan ya. Maksudnya mungkin customer lu tadi juga sakit perut lihat aku sarung tangannya cuma sebelah. Ya ampun. Aduh. Kayaknya aku perlu makan dulu nih kayaknya nih. Kayaknya harus sarapan dulu kayaknya nih. Tapi perasaan udah sarapan sih tadi. Aduh.
Oke lah guys ya, tadi orderan sudah diantar dan sekali lagi terima kasih sudah mengikuti story motovlog sampai jam berapa ini. Pokoknya jam makan siang lah ini sebenarnya. Ya udahlah, agak gini guys, agak ngelantur pikirannya. Aduh, dadah, nggak tahu lah, bingung lah pokoknya nih. Oke deh, sampai gitu. Sampai gitu yo kan. Ngomong aja belibet loh, ngomong aja salah. Gimana terusan gini guys? Oke lah, kalau begitu sampai ketemu di orderan selanjutnya.